jajan cilung lagi, tapi pakai sosis. Nah, untuk yang pertama, pecahkan telur puyuhnya. Setelah itu ratakan. Nah, setelah itu tambahkan adonan aci secukupnya. Lalu tambahkan bumbu pedas, bumbu asin, dan bumbu balado. Tunggu hingga sampai matang. Jika sudah seperti ini, siapkan tusukan yang sudah diberi sosis, lalu digulung. Nah, ini cilungnya enak banget.